warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'u dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Al-ayah. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma yassir wa la tu'assir, bashir wa la tunaffir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mangga ditertibkan dulu biar enggak gapok ya, enggak gagal fokus. Oke. Okay? Temanya berat. Peningkatan kinerja melalui pembinaan akhlakul karimah. Ini perlu sampling, Pak, perlu contoh. Di Al-Ahzab 21 Al-Qur'an ada stempel dari Allah yang enggak berubah katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. All segment. Sama datangi para orang-orang yang membawa frekuensi baik, satu bersatu bersaudara. Semoga Bapak Bupati khususnya dan Pak Kejari yang baru dan semua aparatur negara di sini menjadi sumber kebaikan dan didatangkannya kebarokahan dengan memimpinnya di sini. Amin. Karena ada ayat walau anna ahlal qura, kalaulah sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah daerah amanu, catat, iman, wattaqau, ada rasa takut ke Allah, la fatahna, Allah bukakan. Apa yang Allah bukakan? Barakati minas samai wal ard. Keberkahan dari langit dan dari bumi. Gemah ripah loh jenawi, toto tengtrem kertor hancu. Kuningan sepeting jalan-jalan, potensi semua, bodoh pisan munte paham. Jangan sepayote Irian Jaya. Denyaho, nubogana mah gitu, wedi kokoteka. Hiji mangsa, ningali orang Irian make koteka pas trio macan Saudi ditu barari tu koteka teuing kunaon. Jika ningali Ustaz Epi tong ditingali leutikna cabakan mangga gedean. Ustaz Epi teh teu kasep ngan payu, beda jeung Mang Suanta geus teu kasep teu payu deh. GGM ganteng-ganteng mubazir. Rek itu wae mang. Seseu banget alah. Kuningan juara, saya bahagia. Jangan lupa bahagia. Bahagia tuh sederhana. Saya pengen jadi Jabar satu kemarin. Nyage leutik, kahayangna mah gede. Tah deudeuk sudah 1 juta follower Ustaz. Deudeuk jadi Jabar hiji. Atau minimal jadi wali kota. Ah, jadi wali murid ge rapot ara kacokot. Geus eta mah urusan nu kolot-kolot we. Tapi ternyata bahagia itu sederhana, tidak harus di Jabar satu, tidak harus jadi Pak Bupati dan geus aya si Bapak. Ya, bahagia mah sederhana. Aku ketemu kalian warga Kuningan bahagia. Karena atus lima, Allah berjanji Ida arada sayi'a ayakullahu kun fayakun. Allah menyatakan, apa yang aku mau, aku kehendaki, kun fayakun jadi. Tapi ayak anu Allah teu bisa. Teu bisa naon Ustaz, jempetong viral. Allah teu bisa bohong. Allah teu bisa ngawadul. Innallaha wa'dal haq, innaka la tuhlibul mi'ad. Mun Allah ngejanji, cadu ingkar. Kan saya yakin janji Allah. Maka ibu mun yakin tong ka salaki, salaki mah PHP. Pemberi harapan palsu. Karena ge Adam maunya.
Mun hawa, pak, hawa mah hawana curiga. Entak beda dihijikeun. Kita bersatu karena beda. Tobiatan sata dengan tabiat berbeda. Dawa nu sarua atuh. Ngopi suukna sarua, cauna sarua, ingisingna sarua atuh. Tatong hayang sarua, wajil manu sarua. Kana nas ummata wahida. Maka satu pintu. Asal manusia teh hiji, Adam. Keungeun diciptakeun Hawa tina tulang rusuk Adam untuk melayani Adam satu pintu. Sad ai jodoh urang teh tulang rusuk urang kitu. Eta cek Al-Qur'an. Pasanganmu tulang rusukmu. Tapi geuningan geus kawin cerai berarti tulang rusuk rentala. Nah kadang rezeki jodoh pati Bang Jacilaka jiga nu kitu, Bu. Abdi geus ngajinya lapar. Dibere bala-bala panas, hujan turun jeung kopi hideung nya teh atuh. Jiga Batman jeung Robin. Tapi eta bala-balana panas, dikepretkeun ku abi, pagatu panas ngagorolong bala-bala da buleut. Tadina jadi jatah rezeki urang disabet ku ucing berarti rezeki saha? Ucing. Candang tuh aya beurit itu kan. Sok rusuh wae. Berarti rezeki saha? Candang tuh ternyata anak saya ningali, weh digebuk berita. Yo ya, yo ya. Muter heula maka lamun rezeki nambung muter deketan mere rezeki deketan satu pintu kul huwallahu ahad mun Ustaz Epi dipoto nunjuk lain ditah ngorong gitu. Ayo urang ngaji supaya ngahi ngahiji mau apa hili papisa mau jadi du mau jadi duda kawin deui. Daripada hiji pasea wae mending opat akun. Boga meja teu di imah. Meja suguna sabiji. Beunang nangtung kudu opat. Astagfirullah. Di mana salahnya saya? Ieu perizinan ieu, Pak Lili. Pak Lili, 79 perizinannya. Bisa diinvestigasi. Eueuh, izin nu eta mah. Sok, da Pak Lili nangke teu wani. Hayang penting ngobrol Pak Lili di antara 79 aya teh izin poligami. Ah, teu wani cenah usah. Cek saya teh sesuai syariat Islam. Da teu kudu izin poligami mah. Pertanyaanna, berat minta izin, berat minta maaf? Yang geus tong minta bi izin mun gampang minta maaf. Sing rapi. Ustaz Epi mah teu kasep ngan payu, ai Ustaz poligami teu terus kudu bebeja. Ria nya ho. Ieu ibadah. Tong bebeja. Mun kapanggih ge teteh sanu pernah ge kapanggih teh pasea pertama na teh 3 bulan. Kan ditu mah alhamdulillah istiqomah we pasea. Pertama kapangi mah piring bebes salomari. Kadituna mah alhamdulillah teu bebes dan diganti ku piring plastik. Rek itu wae. Teu naon sih kan? Nggak, sayang nyandung aman mah memake kuplu. Jadi carekan kunu ngora jempling. Carekan kunu kolot jempling da torek. Jadi mun nyandung hayang aman sing torek. Tanu eueuh di BPTT di dieu naon sih? Eta hukum. Dan memang teu perlu izin. Ya, sing rapi. Nah, program peningkatan kinerja melalui pembinaan akhlakul karimah ini akan rapi dengan sendirinya. Yasir wala tu asir. Tanya nurani, resep teu mun aparatur pemerintahan melayani dengan akhlak? Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Nah, spanduk ngajar blag, tidak menerima pungutan liar. Setuju. Tapi itu hanya teori saja. Diri itu lain di dia. That's not every minute practical life give to the lie of your theory. Negara kita ini negara spanduk. Saprak Ahok ngahina agama. KB sarolat subuh. Hikmahna. Terus kudu ayah Ahok wae supaya sholat subuh.
di Bandung aslina saprak aho menista ulama ngahina agama 7 juta ngumpul di Jakarta. Efekna himbauan sholat subuh berjamaah di Bandung bala. Mari kita sholat subuh berjamaah, the real man go to masjid. Alhamdulillah ditinggali teh masjid inuh ku sepanuh. Anger WF para pemain nama, pemain lama, senior aki-aki dua jajar pantaran Pak Bupati hungkul, dua dijajar-jajar, saya jajar imam, saya jajar makmum. Terus nungorana kemana? Maka tugas Pak Lili jeung saya saru apa? Bapak melayani izin, saya melayani dakwah. Punten style saya beda sarang ustad nu lainnya. Sana memakai koplo. Bae wae saling ustad koplo katu. Saya pernah nyeri hati aslina. Make gamis ke masjid, rek sholat. Lain dipuji, kadun dihina. Kemana budak penek memakai baju pemajikan? Aing mah. Kemana budak penek memakai baju pemajikan? Tenggelan tong? Entong. Darosuna ge di Ciduhan, teu males nyeduhan. Ta eta Islam. Ahlakul karim. Poe kadua Ciduhan deui. Poe kadua make kope ya. Kemana lebe? Koplok cu. Ganti kukupluk masih aya nu komen. Kemana tukang pila? Terus urang beri kope aku cangcut. Cutinya. Jadi orang perizinan tekudu capek, lelah, capek, capek, lelah, lelah gara-gara tidak lilah, catet yang status kuno lelah karena gawena telilah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Gawena te karena Allah, karena oleh, oleh karena jeng karena oleh-oleh gitu weh. Lamun keur macu mangih belut cokot. Nula mah haja macu neangan belut. Amak nu boga sawah galak aing nuksah. Sok ieu nya Ustaz Epi ceramah encang dahareun geus diamparkeun karena Allah. Ceuk Agim, barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya. Asup anggur dahar ka dieu ku suuk dan sareng. Ceramahna encang opieun geus? Can ngopi da encang gawe. Nya. Nah, ya karena Allah banyak oleh melayani barang siapa Allah tujuannya dunia melayaninya. Pelayanan identik nabi kedua dalam melayani. Berat antu adul amanati ila ahliha. Puaskan dulu. Tadi ada diskon anu lila teu buka izin sok datang diterbitkan izinnya di Bandung mah sakene. Termasuk izin poligaminya. Karena Pak Presiden belum mengeluarkan kartu itu. Baru kartu sehat, kartu saksi, dan kartu poligami. Ya. Ya. Jadi melayani itu Pak dengan meringan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Islam. Jangan lupa untuk didatangi juga untuk para jamaah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka sosialisasi pengembangan investasi daerah dengan pelayanan terhadap satu pintu, kita mendorong untuk pengembangan investasi di Kabupaten Kuningan terkait peluang-peluang investasi Kuningan sudah siap. Tinggal bagaimana para investor memanfaatkan peluang yang ada di Kuningan ini. Kita Kuningan jangan ketinggalan, harus maju. Dengan banyaknya investor membangun di bidang industri, retail, perumahan, dan lain-lainnya kita sudah siapkan. Terutama pariwisata. Pariwisata kita sudah berkembang sekarang. Ada wisata desa dan sebagainya di Cibuntu. Sejauh ini berapa itu Pak? Karena kita memberikan satu peluang bagi mereka investor. Meningkatnya ekonomi maka akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya kesiapan peluang tenaga kerja dan sebagainya. Nah itu dipermudah dengan memberikan pelayanan perizinan. Sehingga pelayanan perizinan kita siapkan dengan sistem IT, dengan sistem yang nanti akan tahun depan kita buat online. Jadi masyarakat nggak usah repot lagi untuk datang dan sebagainya. Kalau izin yang sifatnya administratif kita secara online langsung kita berikan. Dan nanti untuk bisa checklist verifikasi berkas aslinya kan bisa di kecamatan. Nanti kita akan keluarkan juga sekarang paket. Sejauh ini Pak, berapa item Pak? Apanya? Untuk perizinan Pak? Itu hampir kurang lebih 79 izin kita. Izin dalam izin sudah kita garap sekarang. Poligami aja?
Ya itu tadi kata Ustaz, hanya satu yang tidak bisa dan saya tidak ingin juga. Karena banyak yang protes nanti kalau ada yang di poligami. Jadi untuk itu enggak ada. Pak, yang intinya dua tanah kemarin udah, ya? Yang dua